Hai semuanya, bersama aku lagi Yesi Astra di sini. Di video kali ini aku mau membandingkan antara mau menjelaskan perbandingan antara dua kamera ini ya. Yang ini GoPro 7 Hero 7 dan yang ini GoPro 9 ya. Nah, lihat guys, dari perbedaannya aja sudah sangat beda ya. Yang GoPro 7 ini sangat kecil, yang ini lumayan lebih besar, dan yang 7 ini dia itu lebih ringan, sangat ringan, dan ini lebih berat, begitu guys. Nah, yang juga perbedaannya itu yang GoPro 7 ini di lens depan ini kita nggak bisa lihat ya muka kita. Jadi kalau mau selfie, mau buat video itu kita harus mengira-ngira gitu muka kita tuh ada di mana. Nah, yang ini GoPro 9. Ini GoPro Hero 9 ini di depan ini ada layar, kita bisa lihat muka kita. Maaf guys, ini suami aku lagi relaxing nonton YouTube juga. Gak tau dia nonton YouTube atau nonton ya, nonton YouTube juga sih dia. Nah, yang ini GoPro 9. Yang ini GoPro 9 ini lensnya ini kita kalau mau selfie itu kita bisa lihat muka kita sendiri ya di depan sini ya. Jadi lebih gampang gitu kalau mau buat ambil video gitu ya di depan muka kita begini. Oh my god, sorry guys, ini kamera baterainya apa namanya mati tadi ya, jadi hidup lagi. Okay, dan perbedaannya antara dua ini beratnya, yang ini lumayan agak berat dan ini lebih ringan, lebih asik sih kalau dikantongin, dibawa kemana-mana gitu, kecil soalnya ya. Ini lumayan agak lebih besar begitu guys, ini guys bisa lihat gini ya, kecil dan besar. Okay. Nah, aku ada lens mode-nya ya yang ini. Kemarin itu pas aku ke Disney, aku ganti lens mode-nya itu yang untuk 360 gitu. Tapi aku tuh nggak tahu kalau itu harus disetting supaya kameranya tuh stabilize ya. Karena aku tuh nggak setting waktu itu, aku nggak setting, aku cuman pasang aja gitu kamera mood lensnya itu. Hasil videonya itu sangat apa sih, shaking gitu ya, bergetar gitu. Jadi kalian bisa lihat di video aku waktu di Disney ya, aku pakai GoPro 9 tapi lens mode-nya itu aku ganti gitu guys. Ntar ya aku ambil lens mode-nya dulu ya, ntar guys. Nah guys, jadi ini mode lens mode untuk yang GoPro 9 ya. Jadi aku buka, bentuknya itu ini guys. Jadi ini lens mode-nya ini. Ini jadi ini bisa dibuka ya. Yang ini bisa dibuka, jadi bisa diganti dengan extra lens mode pasang seperti ini. Lumayan susah sih bukanya ini ya. Okay guys, seperti ini guys, bisa lihat kan? Jadi agak bulat gitu ya ininya. Nah, jadi ini bisa dibuka, tapi aku nggak buka lagi. Ini bisa dibuka, bisa dipasang sama ini. Nah, hasilnya itu, jadi kalau kalian pakai extra lens ini, kalian bisa
harus disetting dulu ya, karena kalau kalian cuman pasang ini di kamera itu hasil videonya itu tidak bagus. Hasil videonya itu apa, sangat bergetar. Jadi kalian bisa cek di video aku di Disney itu ya kayak gitu hasilnya, karena aku nggak setting ya, aku juga nggak tahu pak wah itu harus disetting, aku nggak cari tahu sebelumnya. Nah itu kesalahan aku itu ya, nyesel juga sih. Nah yang ini untuk yang 9 juga, ini yang untuk GoPro 9 ini ada mode speaker, jadi biar suaranya itu lebih jelas ya pakai yang ini, speakernya ini. Nah itu guys, perbedaan antara ini dua kamera. Nah yang GoPro 7 ini, GoPro 7 Hero ini, apa namanya, baterainya itu ya cepat sekali habis ya, cepat sekali habis baterainya. Yang ini lebih masih bisa bertahan agak lebih lama gitu ya, perbedaannya seperti itu ya. Antara dua hasil fotonya sih, videonya sih hampir-hampir nggak ada beda sih, sama, cuman ya itu lensnya di depan di sini nggak bisa dilihat, yang ini bisa dilihat, dan size-nya juga yang ini lebih besar, yang lebih kecil gitu guys. Jadi seperti itu perbedaan antara dua kamera ini. Nah aku liatin dulu nih, aku nyalain ya. Oke. Nah ini kalau aku kayak gini nih, muka aku kelihatan di kamera sini, bisa dilihat. Nah gini nih. Oke, sedangkan yang ini aku tadi cabut baterainya karena habis. Aduh ya, yang ini nggak bisa dilihat depan lensnya itu, nggak bisa lihat muka kita. Jadi harus nebak-nebak muka kita di dalam nggak nih ya, muka kita di kamera nggak ini. Seperti itu guys. Iya, cuman aku sukanya itu yang ini karena lebih kecil, lebih enak di apa sih, bawa kemana-mana ya, masuk ya. Ini kecil juga, cuman ya agak lebih berat gitu. Ini ringan banget guys, ringan. Yang ini agak lebih berat dan lebih besar kameranya. Ini aku bisa turn off aja pakai suara aku ya, GoPro turn off tuh guys, mati sendiri dia. Seperti itu guys, ini perbedaan antara dua GoPro ini. Terima kasih guys, semoga video aku ini bermanfaat buat kalian, dan mungkin kalian yang mau beli GoPro, kalian bisa bedakan ya, jadi research gitu, bedakan yang mana kalian suka begitu ya. Yep, terima kasih sudah bersama aku di Yesia Scrub. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun, dan kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya ya. Terima kasih sudah bersama aku. Dah.